Oke, kembali lagi bersama kami Biang Keladi Channel. Gitu. Ini kita dapat kiriman dari teman kita di Yogyakarta. Ini katanya LCD-nya bermasalah. Ini gue belum tahu. Ini kenapa? Memang ini agak berbayang ya. Nggak tahu ada yang ketekan, nggak tahu apa. Cuma kemarin sebelum dia kirim, gue saranin kalau mau gampang ya ganti LCD gitu. Tapi nanti ini kita cek dulu. Ini tipe GD100 strip 1A ini. Tuh. Kebetulan kita punya stok LCD barunya. Ini masih disegel, ada lapisan plastik. Ini titik merahnya ini nih. Gitu. Coba nih kita lihat dulu. Kira-kira kenapa? Jadi biasakan kalau teman-teman mau buka buka jam biar talinya ini nggak mengganggu. Kalau gue biasain sih buka, kita lebih enak ngerjainnya untuk kita buka spring barnya terlebih dahulu gitu. Jadi nanti bagian belakangnya tidak terganggu oleh tali jam. Ini kita taruh. Oke. Terus kita gunakan obeng plus. Kita buka keempat baut belakang. Seperti biasa, teman-teman siapkan satu buah wadah. Ini satu buah wadah untuk meletakkan baut. Dan spare part lainnya. Itu suara burung hantu. Jadi kalau teman-teman nanya itu apa sih yang teriak-teriak, itu suara burung hantu. Ada di video gue juga, gue suka upload mengenai burung hantu. Oke. Gunakan pinset untuk mengangkat ini. Tuh, ini kayak ada masuk cairan nih di jalurnya dia nih. Tuh, atau ada tertekan ya. Teman-teman bisa ngeliat. Biar lebih jelas. Nah. Ini ya. Ini kelihatan ya, jelas ya. Nah, nanti kita akan selidiki apa penyebabnya, atau mungkin memang LCD-nya pernah kebentur, kita nggak tahu. Yang pasti sih kemarin temen itu sudah menyetujui kalau memang harus ganti LCD. Itu yang penting bisa kembali seperti semula. Gitu. Jadi kita coba lihat sebentar. Ini agak susah soalnya di depannya ini kehalang sama kamera nih. Demi teman-teman, aku buatkan tutorial. Nanti kita buka dulu penutup baterainya. Boleh gunain pinset, boleh gunain peniti. Apa saja. Terus jangan lupa nih dicabut ininya nih, beep. Ini bunyi alarm, bunyi beep dari sini nih. Kalau dia hilang, nanti jamnya bisa nggak berbunyi atau mute gitu. Ini kita buka bagian baterai. Nah, teman-teman kalau ada beberapa modul atau mesin G-Shock itu yang menggunakan penghalang ini nih. Ini penghalang arus nih. Plastik begini. Nah, kalau memang bawaannya ada ininya, ada ring penghalang arusnya, dipakai. Soalnya pengalaman kalau ininya nggak dipakai, baterai bisa panas atau koslet.
gitu. Jadi ini untuk menghalangi arus plus dan minusnya nih, gitu. Jadi kalau emang ada ininya terus hilang, bikin aja pakai plastik. Itu pakai plastik map bisa, pakai plastik stiker bisa. Yang penting tidak mengantarkan listrik dia. Terus setelah baterai kita angkat, per kita angkat, ini kita buka klipnya. Di samping sini ada klipnya. Nah, ini kita buka klipnya. Ini sekarang suaranya udah agak lebih gede ya, karena gue udah pakai mikrofon eksternal. Jadi biar lebih jelas suaranya, nanti akan gue tambahkan subtitle bahasa Inggris di bawahnya, biar teman-teman dari mancanegara juga bisa simak videonya gitu. Jadi saat kalian ngingetin buat teman-teman yang belum like, subscribe, komen. Tuh, ini ada apa ini? Ada apa ini? Kita lihat. Tidak ada apa-apa. Tapi kayak ada bercak gitu tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya. Coba sekarang kita pasang ulang. Ini posisinya seperti ini. Ini ada. Kita lap dulu pakai tisu. Ini kita lap. Itu ini kita, oh bukan, ini kasih ini dulu nih. Ini harusnya ada lapisan lagi nih, lapisan plastik kayaknya mungkin. Oh ini dia, nah ini dia, ini bantalannya nih, jadi biar nggak goyang. Kalau nggak ada ini kan ditambah lagi nih, ditambah pakai bantalan, jadi biar di dalam mesin goyang-goyang nggak mati-mati gitu. Jadi tetap dalam posisi nyala stabil. Ini coba kita pasang ulang. Kalau memang berhasil ya wis. Kalau enggak kita akan ganti. Jadi kalau memang berhasil begini ya sudah. Kita kabarkan kepada pemiliknya bahwa tanpa diganti pun bagus. Mungkin pemasangannya aja kurang tepat. Enggak, ini LCD-nya bermasalah berarti. Ini permasalahan memang di LCD. Jadi gua enggak paham nih kenapa. Ini kayak tuh bocor ya, bocor di dalam ya. Mungkin pernah kepentok atau ketekan atau terbentur keras. Tuh. Jadi fix, ini akan kita ganti dengan yang baru. Sekalian teman-teman perhatiin langkah-langkahnya. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan yang sama, tinggal beli spare part, mau dari eBay boleh, mau dari akun jejaring sosial dimanapun berada, akun jejaring sosial dimanapun berada, atau dari layanan-layanan lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa beli, nanti bisa pasang sendiri. Jadi ini kita buka lagi. Perhatikan ya teman-teman. Ini kita buka klipnya. Ini klip pengunci. Ini kita buka. Ini posisinya seperti ini teman-teman. Jadi tulisan jangan terbalik. Ini tulisan Casio. Ini made in China. Nah ya. Ini posisi Casio di sebelah kiri. Kalau teman-teman ragu, foto. Jadi sebelum dibongkar habis, satu step foto. Ntar angkat lagi foto. Angkat lagi foto. Jadi biar nggak lupa. Gitu. Ini gua buka lapis demi lapis ya. Jadi habis ngangkat ini dia gabung nih.
cangkang baterai. Ini posisi gini, oke. Terus ini PCB, ini segitiganya di sini. Terus yang tabung itu di kiri sini, ya. Nah, posisinya gini. Terus bantalan tadi. Terus ada mikanya juga. Nih. Nah, terus ada si apa namanya ini? Fleksibel LCD. Ini yang penghantar dari mesin ke LCD ini dia nih. Tuh, nah, ini kita akan coba ganti. Kalau memang tetap bermasalah, berarti bukan di LCD, permasalahannya ada di. Jadi nanti gua cantumin di deskripsi. Gua pernah bahas ada LCD yang kurang lebih memang rata-rata penyakit GD100 ya kayak gini gitu. Jadi gue pernah bahas ada mungkin 10 menit lebih. Ini posisi rumah si LCD, titik bolong 2 ini di atas, yang satu ini di bawah. Kelihatan? Nah, titik 2 ini di atas, yang satu di bawah. Ini autofocus soal ini. Ya, ini 2 di atas, sorry. Yang satu di bawah. Nah, ini kita taruhnya gini. Nah, ini kita taruh. Oke, ini kita lap dulu. Kita bersihkan. Lalu kita taruh apa ini? Ini mikanya. Nah, jadi kalau kebalik ini nggak akan masuk. Jadi tenang aja. Ini kalau kebalik nggak akan masuk mikanya. Terus kita taruh bantalannya. Ini kita taruh bantalan di sini. Lalu kita pasang fleksibel LCD-nya. Kita pasang, oke. Lalu kita pasang PCB atau IC atau mesin. Ini PCB-nya kita pasang, sudah. Lalu cangkang baterainya, ini cangkang stainless itu. Nah, baru kita masukkan baterai. Ini dia. Gue cari ini. Soalnya takutnya kalau nggak pakai ini, ditakutkan, dikhawatirkan koslet. Jadi kita lebih baik cari aman. Ini kita masukkan baterai. Oke. Bismillah. Tara. Berarti penyakitnya ada di LCD gitu. Nah, setelah sudah kita masukin, sudah kita masukkan, kita cek, kita reset maksudnya. Kita reset, kelihatan ya, ini AC, ada tanda panah ke lubang sini. Ini AC, sama minus. Jadi kalau di tulisan sininya, after battery replacement, contact AC with minus using tweezer. Ini tweezer. Jadi AC, ya, ini lubang AC nih. Jadi ada kuningan dalamnya nih. Enggak kelihatan ya. Ini di zoom bisa enggak? Di dalam sini AC masukin sama minus cangkang ini. Nah. Kalau reset berhasil, nah dia balik ke 00 nih. Ini kita tempel lagi ya. Ini kan 04. Nah, ini kita tempel. Sorry. Ini masuk. Nah, 00 lagi dia. Jadi kalau reset berhasil, balik ke 00. Gunanya apa? Jadi, kalau teman-teman habis ganti baterai, terus teman-teman lupa reset atau tidak direset, dikhawatirkan nanti saat dipakai sehari, dua hari, nggak tentu, empat hari, seminggu, atau mungkin dua minggu, dia akan ngereset sendiri. Gitu. Makanya, disarankan setelah kita ganti baterai, untuk biar si mesin ini berjalan dengan normal, lebih baik
kita reset gitu. Lampu nyala, auto light, kita coba auto light berfungsi, oke. Ini kita ini agak jadi kalau ada ngeganjel, nah ini teman-teman bisa ya aman. Oke, tinggal kita pasang. Jangan lupa pasang perbipnya. Nah, cara yang paling mudah pasang perbip itu gini teman-teman. Teman-teman gunakan peniti. Peniti apa? Kalau Indonesia sebutnya jarum pentul. Ya. Nggak tahu kalau di luar negeri, belum pernah. Nah, ini kita masukkan. Jadi perbip itu posisinya di ujungnya itu ada yang pengaitnya gini. Nah, yang ada kailnya gini untuk dimasukin di bawah. Terus diputer sedikit, jadi dia nyangkut kunci, nggak lepas. Kalau teman-teman nggak puter, takutnya saat buka bagian stainless belakangnya, dibuka dia mental gitu. Jadi ini ada tempatnya nih, kelihatan teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Mana? Sebentar. Set. Nah, ini dia posisinya di sini. Kita taruh di atas sini. Tuh, kelihatan nggak ya? Nih, gue zoom dulu deh. Nah, itu ada selaknya ya. Ada tempat buat masukin. Ini gue agak susah nih masukin ya, karena gue ngeliatnya harus begini. Oke, ini gue masukin. Set, tekan, sampai bunyi klik. Terus diputer. Nah, ini udah masuk. Jadi masuk, terus diputer. Oke. Ini kita pasang pelapis belakangnya biar nggak longgar. Terus kita pasang back case-nya. Oke. Kita coba dulu bipnya berfungsi apa enggak. Oh, kenceng ya. Nah, ini sudah kita pasang. Lalu kita pasang baut-bautnya. Insya Allah aman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Jadi teman-teman dapat notifikasi dari kita tuh paling pertama. Jadi update gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.